Buya Yahya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Buya, saya mau menanyakan, di dalam zikir itu kan enggak ada artinya. Enggak ada apa? Enggak ada artinya. Sedangkan enggak mengerti bahasa Arab. Enggak ada artinya? Iya. Ah, baik. Jadi hukumnya gimana membaca zikir tidak mengerti artinya? Masalah zikir. Karena zikir itu diambil dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari Al-Qur'an. Maka biarpun tidak faham artinya, akan mendapatkan faedahnya. Terus faedah memahami makna untuk menambahkan kekhusyuan. Kita membaca Al-Qur'an, termasuk di dalamnya adalah Al-Qur'an, yang di dalamnya adalah ada zikir. Biarpun tidak faham, kita mendapatkan pahala, dan ada sirnya, ada maknanya. Allah akan memberikan zikir. Dan memahami makna itu untuk membantu agar kita semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus Anda tahu maknanya dalam zikir, tapi dalam zikir dan berdoa hendaknya perlahan demi perlahan untuk bisa memahami maknanya. Dan tidak kita bebankan langsung memahami makna. Nanti kalau memahami makna enggak jadi zikir nanti, gara-gara enggak paham maknanya. Dan alhamdulillah kemurahan dari Allah dan Rasulnya mengajarkan kita berzikir. Baik Al-Qur'an termasuk zikir-zikir itu, baik dibaca dalam keadaan faham atau tidak faham, ada pahalanya dan ada faedahnya untuk kita. Baca saja sudah, faham atau tidak? Tidak faham. Kemudian faham itu penting untuk menambahkan kekhusyuan. Baru nanti kita cari terjemahannya dan seterusnya. Kita inginnya singkat, itu pun sudah kita perkecil ini. Kita perkecil, singkat. Kemudian kalau ingin tahu maknanya, sudah ada terjemahannya juga nanti. Bisa ambil terjemahannya untuk semakin mantap. Tapi di saat Anda belum memahami terjemahannya, jangan sampai Anda tidak membacanya. Baca dulu, baru terjemahannya, memahami perlahan demi perlahan. Zikir dulu. Bahkan kalau sampai mati tidak faham maknanya, ketahuilah tetap ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ada faedahnya.